Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kirana dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Saya di sini diamanahi sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi dan hubungan masyarakat di Bawaslu Kota Bogor. Adapun untuk kegiatan ini adalah upaya kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini adalah kegiatan fasilitasi dari Bawaslu untuk membuka ruang seluas-luasnya semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu teman-teman pramuka, yang mana bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu ini sukses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Nama saya Alwan Olarian Tobi. Hari ini aktif menjadi pegiat pemilu di Lembaga Kata Rakyat. Hari ini kami bertemu secara langsung dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pramuka, mendiskusikan soal pengawasan partisipatif karena pemilu menjadi milik semua orang. Perlu kerja partisipatif dari semua kelompok, baik kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pramuka, semua kemudian mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan energi untuk melakukan kerja partisipatif di kelompoknya masing-masing, di tempatnya masing-masing, dengan satu tujuan bahwa pemilu kita berjalan dengan prinsip jurdil. Kalau pemilu itu damai, sesungguhnya bukan menjadi satu terminologi, tapi terminologi yang positif adalah terminologi jurdil. Kita ingin memastikan pemilu 2024 menjadi pemilu yang jurdil, tanpa kecurangan, dan partisipasi aktif dari semua kelompok menjadi penting. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berharap dan berdoa untuk mewujudkan pemilu yang damai, ya, karena tanggal 14 Februari 2024 ya serentak Indonesia akan melaksanakan pemilu. Dan mudah-mudahan dengan adanya doa-doa dari adik-adik dan dari majelis ya memudahkan, lancarkan dan kita diijabah untuk kepentingan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Tukusnani dari Sapi Mas Pantau Berkota. Kami menjelaskan perihal Jumat Barokah dengan sarapan gratis untuk warga sekitar Mako Persabu Berkota yang melintas maupun yang memang berada di seputaran Mako tersebut, terutama yang akan berangkat ataupun melaksanakan aktivitas kebersaannya
naik kereta api atau kegiatan yang lainnya, apabila belum melaksanakan sarapan, bisa melaksanakan sarapan pagi terlebih dahulu di Korsel Bogota. Kami menyediakan sebanyak 200 porsi setiap hari Jumat pagi, dimulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi atau sampai habis sarapan pagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kami berada di BPBD Kota Bogor. Di sini ada Kak Ari dan Kak Aldi. Apa yang Kak Ari inginkan dari kegiatan Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor itu? Kedepannya mau apa sih? Apa sih keuntungan buat mereka dan juga untuk BPBD Kota Bogor ini, Kak? Silahkan. Baik, terima kasih Kak Teti. Jadi hari ini Gerakan Pramuka Kuat Cabang Kota Bogor bersama dengan BP Kota Bogor berkolaborasi untuk kegiatan mitigasi kebencanaan dan peningkatan kapasitas bagi rekan-rekan relawan pramuka khususnya dalam kebencanaan. Jadi selama 3 bulan ke depan, adik-adik pramuka akan bersama-sama dengan personil BPBD berlatih, kemudian berkoordinasi dalam pelaksanaan harian maupun penanganan kebencanaan yang terjadi di Kota Bogor, kemudian membantu dalam hal menginformasikan terkait hal-hal yang perlu disampaikan ke publik terkait dengan kebencanaan. Yang terakhir adalah bagaimana kita bersama-sama berlatih untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai relawan kebencanaan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat BPBD Kota Bogor yang sudah menerima kita semua, khususnya pramuka, anak-anak pramuka yang akan dilatih untuk peningkatan kapasitas ya kurang lebih selama 3 bulan. Harapannya anak-anak pramuka ya bisa berkontribusi nanti khususnya di masyarakat setelah mendapatkan pelatihan selama 3 bulan di BPBD. Ya, kami sangat senang sekali karena ini momen pertama atau angkatan pertama yang kita latih program tahun 2024 yang mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Untuk peserta, ada 13 peserta didik yang kita ajak di BPBD. Ini hasil dari keinginan mereka karena ini tidak ditunjuk. Keinginan mereka memang jiwa kerelawanan mereka sudah muncul di masing-masing sekolah dan akhirnya mereka ini 13 dari 40 yang waktu itu mengikuti penguatan di bulan Desember waktu itu, hanya 13 yang melanjutkan ingin menambah kapasitasnya khususnya selama 3 bulan. Mudah-mudahan selama 3 bulan ini mereka benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka belum dapatkan sebelumnya dan ini bisa digunakan dalam keseharian mereka di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan di sekolah mereka masing-masing untuk ditularkan lagi kepada teman-temannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Kak Ari dan Kak Aldi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam. Kami peduli Kota Bogor. Siap untuk berbakti. Dasar dharma yang ada di kakak untuk kedepannya untuk adik-adik.
harapannya mudah-mudahan bukan hanya yang kita bacakan setiap latihan dasar dan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Sekian dari saya Fauzia dan Pak Tabayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, cukup sekian acara Salam Pramuka hari ini. Saya Kirana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.